Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Oraja Channel. Oke guys, Oraja Channel akan berbagi cara hapus background tanpa aplikasi. Oke, langsung saja kita ketikkan untuk pencarian di remove BG. Kita tuliskan remove BG dengan browser. Di sini kita nggak usah pakai aplikasi guys, langsung kita tulis remove BG dan kita upload gambar yang akan kita remove backgroundnya. Di sini sudah ada, ini remove BG, kita klik, tunggu hingga membuka. Sistemnya adalah dengan cara kita online ya guys, karena aplikasi ini adalah bukan aplikasi, jadi kita harus online untuk menghapus background gambarnya. Nah di sini bawah ini kita upload image, kita klik pada upload image dan kita cari foto atau gambar yang akan kita hapus backgroundnya ya guys. Kita cari di dalam galeri gambar mana yang akan kita hapus backgroundnya, baik foto, wallpaper. Nah di sini saya akan coba ini baju, akan saya klik upload. Tunggu hingga proses selesai. Nah di sini sudah siap guys. Nah ini adalah tampilan backgroundnya sudah dihapus. Kita klik download saja guys. Dan akan disimpan langsung ke dalam galeri handphone ya guys. Kita klik OK. Nah pendownloadan sekitar lagi dalam hitungan detik sudah selesai guys. Nah sudah siap di download gambar yang ada di remove. Nah ini adalah yang ada di remove BG dan kita akan cek di dalam galeri. Oke, kita klik pada galeri. Nah yang paling atas ini sudah ditemukan satu foto. Nah ini adalah hasil remove gambar dari browser remove BG ya guys. Nah beginilah guys cara remove background foto atau gambar dengan mudah tanpa menggunakan aplikasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe-nya ya guys.